Hai, welcome to my channel. So, pada video kali ini, saya akan membahas tentang kekalahan tercepat yang pernah dialami oleh seorang Grandmaster. Rekor kekalahan tercepat dipegang oleh Grandmaster dari India, Vishy Anand. Kekalahan ini terjadi pada tahun 1988 melawan Alonso Zapata. Di sini, Alonso Zapata memainkan bidak putih sedangkan Vishy Anand memainkan bidak hitam. Zapata memulai dengan M4, lalu direspon dengan E5, kuda F3, kuda F6, kuda X E5, D6, kuda F3, kuda X E4, kuda C3, lalu direspon oleh Vishy Anand dengan gajah F5. Well, pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat perlu dipertanyakan maksud dari gerakan ini. Karena bila maksudnya adalah melindungi kuda, maka inilah gerakan yang kurang tepat. Karena respon dari putih, menteri E2. Dan tebak apa yang terjadi? Di sini, Vishy Anand yang memainkan bidak hitam resign. Sungguh sebuah hal yang sangat mengejutkan. Gerakan yang memicu untuk resign adalah gajah F5. Ini adalah blunder dari Vishy Anand. Dan ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan ini. Di sini Vishy Anand sudah bergelar Grandmaster. Walaupun usianya masih 18 tahun. Dan ia resign di langkah ke-6. Sungguh hal yang sangat-sangat di luar dugaan. Kenapa Vishy Anand resign? Karena dia sudah harus kehilangan kudanya. Ini tidak bisa dihindari. Karena bila hitam berusaha untuk melindungi kuda, maka gerakan yang akan dilakukan oleh hitam adalah menteri E7. Lalu respon dari putih tentu saja kuda D5. Menteri di sini sudah diancam oleh putih, dan bila menteri ke E6, tentu saja ini menjadi sebuah malapetaka bagi hitam. Tidak menguntungkan bagi hitam. Atau bila hitam berusaha untuk melindungi dengan pion anak, maka respon dari putih adalah D3. Tentu saja, lagi-lagi kehilangan kuda tidak bisa dihindari, dan ya, Vishy Anand memutuskan untuk resign. Ini adalah rekor dari kekalahan tercepat dari seorang Grandmaster. Vishy Anand yang saat itu bergelar Grandmaster harus resign di langkah ke-6. Well, sungguh hal yang sangat mengecewakan tentu saja bagi Vishy Anand, tapi ini sepertinya tidak membuat Vishy Anand down atau hilang harapan. Terbukti bahwa di tahun-tahun berikutnya, Vishy Anand berhasil untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia berhasil menjadi juara dunia di tahun 2000 sampai 2002. Well, sebuah kesalahan bisa menjadi suatu pelajaran. Sebuah kesalahan bisa menjadi awal dari suatu keberhasilan. Yang menentukan berhasil atau gagal adalah kita sendiri, dan Vishy Anand berhasil untuk membuktikan bahwa ia berhasil bangkit dari sebuah kesalahan yang sangat konyol. Dan sampai saat ini Vishy Anand masih bersaing di tingkat teratas di permainan catur dunia. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Di sekarang sudah 48 tahun. Dan demikian kekalahan tercepat yang pernah dialami oleh seorang Grandmaster. Di mana kekalahan tercepat dialami oleh Vishy Anand di langkah ke-6. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan thanks for watching and see you in my next video. And ciao.